Dipanggil Persib Senior, wonderkid ini bahagia. Muhammad Wildan menjadi salah satu dari 7 pemain Persib U19 yang ikut berlatih dengan tim Persib Bandung di bawah asuhan pelatih Roberto Carlos Mario Gomez. Ia sudah mengikuti program latihan selama 3 hari sejak Kamis, tanggal 14 bulan 12 tahun 2017. Wildan mengaku tidak terlalu terobsesi untuk menjadi bagian tim berjuluk Maung Bandung pada musim kompetisi musim 2018, meski gitu pemain yang berposisi sebagai striker ini siap menampilkan yang terbaik di hadapan Gomez. Kalau Wildan tidak menaruh target harus masuk tim senior, yang penting ada kesempatan dimanfaatkan semaksimal mungkin, ikuti semua instruksi pelatih, jelas Wildan di Mes Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 16 bulan 12 tahun 2017. Sejauh ini tidak ada target sama sekali. Yang pasti kalau ada kesempatan Wildan akan menunjukkan yang terbaik saja, tambahnya. Berlatih dengan skuad Maung Bandung bukan yang pertama bagi Wildan, pasalnya saat musim 2017 di bawah kepemimpinan pelatih Jajang Nurjaman, ia sempat dipanggil untuk menjalankan program latihan. Wildan menuturkan, banyak ilmu dan pengalaman baru yang didapatnya saat berlatih dengan tim senior. Apalagi saat ini tim Maung Bandung dilatih oleh pelatih asal Argentina dan memiliki pengalaman bagus di sepak bola Asia Tenggara dengan membawa Johor Darul Takzim meraih gelar juara AFC 2015. Berlatih sama tim senior senang pastinya, mendapat metode dan ilmu latihan yang baru juga. Apalagi pelatih-pelatihnya punya nama dan prestasi, tegasnya.